Pelaku berinisial E tersebut ditangkap di Wisma Timah sekitar kawasan Kecamatan Singkap. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai senilai 3 juta rupiah serta ID card pers. Kasat Reskrim Polres Lingga AKP Rustam Effendi Silaban menjelaskan, modus operasi tersangka yakni melakukan pemerasan dengan mengancam melalui pemberitaan. Lebih lanjut, tersangka akan dikenai dengan pasal 368 KUHP ayat 1 dengan ancaman kurungan maksimal 9 tahun penjara. Kami lakukan tentu mendalami perbuatan pelaku sesuai dengan laporan dari korban dan melanjutkan perkara hingga tahap penuntutan persidangan. Saat itu, saat ini itu yang kami lakukan supaya perkara ini bisa lebih terang. Artinya pelaku ini sudah meresahkan, Bang, ya? Kau dianggap Kades? Iya, Kades merasa menjadi gangguan bagi diri Kades karena selalu dimintai uang atas pemberitaan-pemberitaan yang tidak benar. Sebenarnya kalau menurut keterangan Kades, Kades itu bukan takut masalah beritanya, cuman takut dipandang oleh pemerintah daerah dia tidak bisa bekerja. Akibat perbuatan melanggar hukum tersebut, tersangka E ditahan di Polres Lingga untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tersangka akan dijerat dengan pasal 368 KUHP ayat 1 dengan ancaman kurungan maksimal 9 tahun penjara. Alifa Toni melaporkan dari Lingga.